Lahir tahun berapa anak muda? 99. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Lahir tahun berapa anak muda? 99. Setahun setelah surat setelah Pato turun, berarti betul-betul masih muda. Anak saya yang ini itu tahun 2000 lahirnya. 2000. Ya, berarti 200 tahun kan. Nih, anak saya. Ya, saya punya anak 7 semuanya. Ini putri ketujuhannya. Cewek 5, laki-laki 2. Dua. Jadi udah nikah semua? Baru dua yang nikah. Jauh mutarnya lagi, tambah banyak jendela kita sama dia. Oh, saldo Anda enggak cukup. 28.000 ya? Iya. Tunggu saya isi saldo dulu. Pak,
saldo tidak cukup. Saldo enggak cukup, Pak. Saldo saya enggak cukup, ini saya isi saldo. Ah, ngisi dulu. Kamu sudah dikasih sen darurat, masih kason-kason juga. Nanti marah anak muda di depan saya ini nanti. Lihat loh. 48 ya, ingat-ingat ya. Kita udah kasih lampu darurat, masih kason-kason. Mungkin kalau kita tahu jalannya ya enak kan, jangan lewat tol. Cuma sama-sama nggak tahu. Lumayan 48 ya. Untung handphone saya bisa isi. Kalau nggak bisa handphone tuh ngisi e-tol kan, apa pusing juga gitu. We'll be right back.
sahabat, saya baru pertama kali masuk tol ini, tol Pademangan IC BSD City Cisau. Thank you.
bisa bawa mobil? Ah, enggak. Ah, enggak. Kalau bisa, kalau ngantuk saya gantian. Terus ya, anak muda yang wawancarain saya kan, saya lagi yang jawab. Enggak bisa. Nanti kalau sudah ada video kita itu bagi-bagiin. Bagiin. Pasti anu apa? Pasti komen pertama orang-orang nonton yang teman-temannya kan, wah berarti supir Grab-nya baik ya katanya. Iya. Baik ya supir Grab-nya. Oh, ada jalur kereta. Saya belok kan lupa lihat peta, ternyata belok langsung terkaget-kaget dia. Saya bilang yang penting selamat ya, iya. Jangan kaget-kaget. Saya bilang